الذين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله على نعمة الإيمان والإسلام وكفى بها من نعمة الحمد لله الذي جعلنا من أمة النبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a sunnata wa bihuda amma ba'd alamin Alhamdulillah atas nikmat iman, nikmat islam, nikmat menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan segala nikmat Allah yang lain sehingga kita sakit kembali di masjid ini iktikaf sarang-sarang sakit nerosakan Muqaddimah al-Hadramiyah Samangke kita Nopo nduki babul janais Atau pembahasan salat yang terakhir kira-kira ngoten. -kira, pembahasan jenazah nggih. salat dan yang keterkaitan dengan jenazah nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Babul janais yustahabu zikrul maut bi qalbi wal ikhtar minhu wal isti'dad lahu bit taubah wal marid aula. Ini membahas tentang bab jenazah, wow, dan apapun yang berkaitan dengan jenazah. Yang cocok kali pembahasan sebelumnya, sebelumnya niki membahas tentang tarikus sholat orang yang meninggalkan sholat. Orang yang meninggalkan sholat kemarin kan dibagi dua. Ada orang yang masih yakin sholat niki wajib tapi males ngelakoni sholat. Wonten tiang niki ninggal sholat tapi dia niki juhudan. Apa? Ingkar akan wajibnya sholat tidak percaya oleh like sholat niki wajib niku coro hukum kan berbeda kalau orang niki masih yakin sholat niki wajib tapi males gak ngelakoni sholat niku coro anu itu di juga nonton tadi si nonton hubungannya kali bab janazah meskipun nonton tiang niku ninggal sholat terus kali pemerintah dihukum mati misal karena males nih ninggal sholat karena males dihukum mati niku tetap wajib disolati ya, lewong muslim beda kalau ada orang niki sudah ninggal sholat karena ingkar wau terus gak tobat mati lah niki hukumnya niki, sudah keluar dari Islam <coughs> lembutan semerap kiambek nge, kita ruwe wonge males sholat tapi gak dewe wengi secara dohir hukumnya Islam niki, secara dohir kita tetap wajib disolati <coughs> Nah, tapi mungkin mukimon orang-orang di sekitar kita niki rajin sholat sedanten. Nah, entah di masjid, entah lek boten anu ya mungkin di oma meskipun singitan nonton lah nge. Yang penting wongi sholat nge. Nah, ini bab jenazah. Nge. Otomatis yang keterkaitan dengan jenazah niku adalah sebelum orang niki menjadi jenazah kita niki pasti nge, akan jadi jenazah. Jadi TIRASI saya musyawarah tentang yustahabu dzikrul maut bicolbi sunnah bagi seseorang untuk mengingat kematian dengan hatinya, mengingat kematian dengan hati niki hukume sunnah disunahkan. Meskipun bukan wajib, tapi dengan orang niki mem, nopo, mengingat kematian dengan hati ataupun dengan lisan, bukan hanya dengan hati saja tapi juga dihancurkan juga mengingat kematian ini dengan lisannya kemudian wal iktar minhu disunahkan memperbanyak mengingat kematian dirasai nabi aktiru min zikri hadhimil ladzat atau hadhimil ladzat perbanyaklah mengingat hal-hal yang bisa merusak ataupun menghancurkan kelezatan keenaan maksudnya enggak kematian perbanyaklah mengingat kematian. Semisal sedinten sepisan nih, ya cukup mendapatkan nobo. Wau wow, kesunahan kita mengingat mati impuna. Entah dengan berbagai macam cara kita. Sing lari nem kali lari nobo, lari nem kali tiang sepuh ya mungkin berbeda. tentang cara dia mengingat mati. lari nom niki senengani balapan, ya semisal. Ya seeling lek kata balapan niki mendekati kematian lek tiangi ngawur balapani, semisal gitu atau cara-cara lain gitu tiangi seneng layangan gitu lek layangan pas musim udan gitu ada kemungkinan kadang-kadang wonten tiang sakit kena uh, kilat dan lain sebagainya semisal jadi dia ingat mati uh, kalau orang sudah berusia kan game pun roto-roto wis iling mati roto-roto tapi nggih. Uh, soalnya pun semerap rambut wis ngeten, kekuatannya beda dengan zaman dulu nggih. Niku sunnah tapi memperbanyaknya pun juga sunnah. Enggak. Memperbanyak setiap hari maksudnya memperbanyak nggih. Akeh-akeh ngeling mati. mati. <tuh>. Karena dengan mengingat kematian seseorang niki akan mencegah dirinya dari perbuatan yang mungkar. yang mboten eling mati otomatis kan dunia koyoke nggih suwe. Dunia seakan-akan miliknya niki sampai 10 tahun lagi, 20, 30, 100 tahun lagi pun dia masih ada di dunia. Jadi tetap maksiat, 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 buatan gelem, tobat. Tapi kalau dia ingat mati, otomatis mau ninggal sholat, nggak mikir-mikir. Wonten tiang mati mendadak. Gak? Kalau dia mau ninggal noposo, nggak mikir-mikir juga. Wonten tiang niku mati gara-gara kakean mangan, semisal. Gak? Dan lain sebagainya. <tuh> Nah, Tentu sih, faedah salah satu yang gini, wow. e, seseorang bisa mencegah minimal niku mencegah dari perbuatan maksiat. <tuh> Soalnya tiang niku kan wonten tiko, wonten tiang niki dianggap api. Nge, kalau dia niki masih mau mengerjakan hal-hal yang wajib dan meninggalkan yang haram meskipun boten melakoni amal sunnah sekalipun. Sholat duha nggih mboten, rawatib nggih enggak, sedekah sunnah nggih semisal. Tapi dia sholat lima waktu, puasa Ramadan terus zakat sing wajib bagi dirinya atau kalau dia punya mampu dia haji dan meninggalkan maksiat nah, ini tiangnya api bisa. tapi syaratnya nge, wah, no maksiat ninggal sing haram wonten sing afdol jelas niku nah, kalau ada orang niki fardu nge dilampai sunnah sunnah dilakukan nah, Semakin banyak sunnah yang dia lakukan, otomatis kan lebih utama male kedudukannya. Tapi kan wonten tiang sing sembrono. Fardu nge, sunnah gak dilakoni, fardu napa meneh nggih. Fardu niki gak gelem dilakoni apa meneh sing sunah. Ngoten. keteteran semisal nggih. Salat sampai keluar dari waktunya nggih. Poso nggih, bolong-bolong semisal mawon nggih. Nah, tentunya kita nggih dianjurkan untuk sering-sering ingat kematian. Bahkan nonton Asy-Syaikh ya Abu Hamid al isfiro ini uh, termasuk mengingat kematian niku disuruh mengingat satu hadis. Uh, wonten hadis bunyinya istahyu minallahi haqqal haya Malulah kepada Allah semalu-malunya. Tirose sahabat inna nastahiyir ya Nabi Allah walhamdulillah kami ini malu kepada Allah alhamdulillah tirose sahabat tirose Nabi laisa kadalik bukan itu yang dimaksud Walakin manistah yamin Allahi hakol hayak sawamawaa. Ah. Tapi siapa yang malu pada Allah, dengan sungguh atau malu yang sungguh-sungguh malu, maka faliyah fadirok sawamawaa. Ah. Hendaklah dia menjaga kepala, kepala dan isinya. Jadi berpikir yang tidak-tidak khususnya tentang Allah, semisal tentang Nabi, tentang hal-hal yang lain yang maksiat, ngoten kengkeng joko kepala sampai isi waliyah fadil bat wa suruh menjaga perut dan isinya ngoten sampai atau berusaha tidak memakan yang haram waliyat kuril mau tawal bila hendaklah dia mengingat kematian dan hancurnya badan ketika mati karena siapapun niku mbe, umumnya orang meninggal mbe, pasti hancur meskipun kita mendengar beberapa fadilah tertentu membaca ngeten semisal nggih wonten istiqomah niki dia punya sangu ABC sehingga jasadnya utuh dan lain sebagainya niku kan tapi hanya beberapa person belum tentu ngeten, lho, yang pasti seluruh orang niku ketika dikubur karena badan niki bukan untuk keabadian otomatis kan nggih pasti hancur. Jadi kengkeng mengingat mati dan hancurnya tubuh. nggih okay. mboten sombong tatose wau wow. mboten ninggal salat waman aratal akhirah tarok tarok taro dunya siapa yang ingin akhirat maka dia meninggalkan perhiasan dunia nggih waman fa'al dzalika faqastahya minallahi haqqal haya rawahu tirmizi siapa yang melakukan hal tersebut seluruhnya menjaga badannya dari yang haram menjaga perbuatannya dari yang haram dan dia melakukan ataupun memperbanyak mengingat kematian wow, maka faqad istahya minallahi haqqal haya sungguh dia sudah malu kepada Allah Hapol Hayak. Dengan mengingat kematian, kepingin kata atau orang singkat kata yang mati paling perawat teng rumah sakit dokter niku, lek cara tiange saged memaksimalkan pekerjaane coba 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 loro Bendino, nge, mungkin melihat orang meninggal, nge, mungkin mawon. Nge. Jadi neiling mati terus. Lehiling mati, nge. insya Allah kan orang-orang semacam ini meskipun dia bekerja nge, tidak akan menyanyakan uh, ibadah wajibnya, minimal nih ibadah yang wajib untuk dirinya. Uh, kemudian, okay, wal istiqdat lahu tauba. sunnah bagi seseorang, okay, siapapun itu untuk menyiapkan diri untuk kematian dengan dia bertaubat kalau okay. dia tidak punya dosa, okay, dia bertaubat dari kekeliruannya kalau okay. dia mungkin punya dosa, dulu pernah melakukan dosa okay, okay, dia mengulang-ulang tobatnya lagi okay. nganyar-nganyari taubatnya Aku pian niku astagfirullahaladzim dusoy sing Tapi namanya tobat kan eh, Nopo menghentikan perbuatan maksiat dan azam tidak akan mengulangi perbuatan tersebut. Bersengaja tidak akan mengulangi hal tersebut. semisal wonten tiang ninggal sholat, dia azam mulai saiki gak kata ninggal sholat mana? Kali nyesel biar lapo kok ninggal sholat gara-gara aku ninggal sholat saat ini ake tanggungan semisal dan lain sebagainya pun pokok menyesal terus minta ampun kepada Allah subhanahu wa ta'ala tapi niki sunnah hukumnya beda kalau ada orang niki masih dalam perbuatan maksiatnya orang masih dalam perbuatan maksiat maka dia wajib tobat seketika itu juga sunnah male niku wajib tobat. Kalau dia masih dalam maksiat, semisal saat niki gak sholat maghrib atau wau gak sholat asar, asar wau gak sholat, terus saat niki maghrib, maka wajib maghrib niki tobat langsung kasaran nih. Tawon tentiang niki tiang gak ada tiang sepam pun sepo semisal, terus dibentak-bentak imawon, terus eling, niku wajibnya ini langsung tobat seketika itu juga, Kak bentak-bentak malin jaluk teng yang supaya, misal niki, <tuh> ataupun maksiat-maksiat yang lain, entah berhubungan dengan uh, nopo Allah ataupun haknya manusia. Kalau memang masih nge, masih dalam kemaksiatan, wajib tobat seketika. leasing sing niki istiqdat niki bagi mereka atau sunnah niki bagi mereka yang, uh, nopo wis Dusoy sudah ditobati tapi kepingin tobat mali, bukan kepingin tobat nembol memperbarui tobat wal marid aula niki tobat wa sunnah bagi siapapun wajib bagi pelaku maksiat apalagi orang yang sakit orang sakit niki lebih utama dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala karena orang sakit niki mendekati kematian orang sakit kan ge lemboten waras gaya, mati ngoten nah, dari sisi anu kan ngoten nah gaya, meskipun wong urip lek mati gaya. tapi dari sisi lebih mendekati gaya, ini niku kan orang sakit <coughs> orang sakit niki lebih utama untuk dia bertobat berarti orang sakit niku juga lebih utama untuk dia mengingat kematian gaya, bukan hanya tobat saja gaya tapi dia juga sunnah mengingat kematian dan karena dia juga sakit sunnah tobat atau mungkin nggak sunnah tobat tapi semisal orang sakit niki sedang dalam maksiat maka hendaknya nggak dia langsung tobat niat nggak sing penting diniati untuk eh, apa, tobat dari segala dosa-dosanya Misal ngabunten wonten tiang niki sakit, Oke. tapi sebelum sakit dia niki tidak melakukan sholat selama setahun, rong tahun, telung tahun, semisal. Bukan sholat sak ini nah, ketika dia sakit, tetap dia niku diwajibkan untuk bertobat. Oke. Meskipun sakitnya niki nanti mengantarkan dia pada kematian dan belum sempat ngodoi sholatnya sing penting dia niku pas nopo pas saat niku dia niku tobat jaluk sepura teng Allah terus ada niatan yang kuat untuk ngodoi salat salat yang sudah dia tinggalkan lek saket ge langsung dimulai pas si loro niku ngoten lek sakit, langsung ngodoi biar aku tahu tinggal salat rong tahun tak kodoi salat subuh duhur asar maghrib untuk sedina ingin saat terus ini ku lebih utama lagi makanya juga lebih utama lagi orang sakit tidak boleh dia bermaksiat juga tidak boleh orang sakit niki malah ninggal sholat ngapun dan kan ada sebagian orang niku karena dia merasa sakit terus didudui konco yang ada konco atau nopo ngomong goblok kurang dua ilmu yang buatan gak ada ilmu. Kalau konco itu kon loro ambil Allah di sepuro. Okay. Tadi nih gak usah sholat wes ngko aile wes misal. Le orang semacam ini gak salah kan? Sholat tidak bisa ditinggal gara-gara sakit. Bahkan dalam kondisi perang pun kan tetap wajib sholat. Selama dia masih sadar, gak? lali. Dia masih sadar, oke. meskipun sakit, tetap wajib sholat apalagi sakit wow lebih utama lagi untuk dia lebih memperhatikan tentang sholatnya urusan wudhu tayamum tinggal lihat kondisi badannya boleh nggak dia wudhu boleh nggak dia tayamum kalau ndak boleh tayamum ndak boleh wudhu yang penting sholat nonton sakit madep kiblat madep kiblat sakit sujud ya sujud nggak sakit gak wes kasur yang penting tidak meninggalkan Sholat di waktunya, <tuh> Karena ketika orang sakit nih ngelakoni sholat sesuai kemampuannya, semisal dia meninggal, otomatis nge, pada dasari tidak ada tanggungan baginya. Maksudnya hakikin kini ini kumboten nonton tanggungan dia meninggal no sholat, karena dia sudah melakukan sesuai dengan kemampuannya nih, nonton. Lemboten malah tanggungan konten khilafi ulama Boleh enggak dikodoi atau Diganti Atau enggak oleh Ini konten khilafi kan Kemarin sudah diterangkan Ini nah, orang sakit Lebih utama lagi untuk tobat Berarti lebih utama meninggalkan Maksiat juga Bahkan orang sakit kan Lebih dianjurkan untuk Mengingat Allah Subhanahu wa taala nggih. Mungkin wonten terusane niki. Wa saniki musuhnya bahas nyambangi tiang sakit Sebelum nanti bahas orang sakit lagi nggih. Wa yusannu iyadatul marid al muslim hattal armadi wal atuwi wal jari wal kafiri ingkana jaron au ribban wa yukhaffifu wa yad'u lahu in hayatuhu wa illa fayurghibu taubatin disunahkan bagi kita untuk nyambangi orang yang sakit orang sakit yang muslim nah, ataupun nanti bahkan ngoten wonten keterangan lanjutan ini sunnah bagi kita untuk menjenguk orang sakit menjenguk saja okay meskipun lek cara kesunahan gaya, meskipun kita niku pada dasarnya nanti tidak bawa apa-apa, semisal, gaya. semisal nih, niku sunnah untuk kita jenguk. Meskipun sakitnya niku sakit armat armati niku maksudnya sakit mata. Tapi lek sebagian ulama tirosi Imam Zainuddin Al Malibari yang di sunnahkan untuk kita niki nyambangi tiang sakit, menjenguk orang sakit niki adalah orang sakit yang sekiranya sakitnya niki membuat dia tidak bisa berangkat jumatan. Misal tiang loromoto motoi sampai bengkak nemen, berarti ningali dalan angel kaiso. Nah, bukan sakit panas ringan, bukan cuma sakit gigi tapi ringan sakit gigi parah, sakit-sakit mawon, maksudnya sunnah bagi kita untuk menjenguknya. Tapi kalau cuma sakit ringan, wow, pada dasarnya tirose ulama kita, tidak ada kesunahan. ini boleh toh hukum emalian bukan sunnah. sunnah niki orang yang sakitnya lumayan parah atau parah. Bahkan yang disunahkan untuk disambang ini ku, Bukan hanya Muslim saja, wow, wal adwi mong Meskipun mong suwe, nge, yang Islam, lho. dia punya permasalahan dengan orang tersebut. Ngetan. Sudah lama tadi, misalkan koyo politik, Ngetan kan, kadang tukaran, saat koncoan, itu tukaran, saat duluran itu tukaran. Ini kok kita juga disunahkan, meskipun dia musuh kita, dia mungkin saja. Nge gara-gara kita menjenguk dirinya, permusuhan ini bisa reda seperti Nabi Muhammad kan juga pernah okay, nyambangi gulam uh, Yahudi okay, anak kecil okay, dari orang Yahudi Nabi nyambangi, okay. Nabi nopo, menjenguk dirinya nah, tapi ketika Nabi menjenguk dirinya okay, Nabi ini, ini mengatakan tentang anak Yahudi wau aslim okay, melbuah Islam Yahudi niki karena dia niki membantu Nabi, menjadi pembantu Nabi, kali Nabi disambangi, disuruh melbu Islam. Tapi karena dia Yahudi, bapak Yahudi, otomatis kan, ya, delok nang bapak di CA. -ah. Tapi tirose bapak Atiq abal kosim, toatlah ke Abul Kosim, toatlah ke Nabi Muhammad ini. Kemudian anak niki melbu Islam. Nah, Nabi mengatakan alhamdulillahilladzi minan nar ya, alhamdulillah Allah menyelamatkan dia dari neraka gara-gara disambangi nabi meskipun pada dasarnya lek coro anu gaya, masuk kategori adwun atau mungkin kafirun cuma kita tetap mawon ada etika-etika juga yang uh, tetap harus kita jaga Uh, waljar okay. disunakan juga nyambangi tonggo sing sakit okay. meskipun tonggo niki rada neselno kita misalkan okay. uh, wal kafir ingkana jaron au koriban riban okay. dan orang kafir wow dengan catatan semacam tadi okay. uh, tapi nyambangi niku kuau, tirose riban okay. disunakan riban disunakan jarang-jarang buatan bentino buatan Bukan setiap hari inti nih. Tapi yukhafifu. Nggih. Wa dan sebentar. Okay. Tapi saya ada beberapa adab ya ketika kita menjenguk orang sakit. Okay. Salah satunya niku kita lek cara buteng teng atau teng kamar rumah sakit okay. otomatis kan kita harus minta izin terlebih dahulu. Mboten moro-moro buka lawang nggih. Kalau okay. bisa kecuali kalau kamare nggih isine wong akeh nggih. Ta lek teng omahe kan nggih wis jelas kita nggih pasti minta izin dulu. Kalau kita bukan keluarga intinya atau bukan kanca akrabe nggih. Kate mlebu kamare kan nggih kedah izin mboten moro, moro nyelonong nek ndi bapakmu langsung mlebu kan nggih mboten nah nggih. Takon riyen. iso enggak delok bapakmu. Enggak. Bapak itu nopo bawa naik kan, gak pasti memberitahu semisal, gak. Nah, kemudian kalau nopo, nge, wow mengetuk pintu pun g bo banter banter. Kita harus tahu kondisi orang yang sakit tersebut. Orang yang sakit umumnya nge, tidak mau ada banyak gangguan. Kalau dia di rumah otomatis kan g nge, ngetuk pintu pelan. Tolek teng rumah sakit misalkan memang adatnya niku buka lawang sedikit terus assalamualaikum gak dibuka blak ngoten nggih semisal semisal adatnya memang semacam niku nggih mboten masalah tapi nggih hendaknya ya kita buka setitik tok mboten moro di buka ombo karena kemungkinan saja ada keluarganya atau dirinya yang tidak siap untuk kita jenguk asik buka pupue misalkan ongkep nggih atau keluarganya ini karena istri koyok keluarga dewe kan karena jeruwe keluarga dewe mboten kudungan semisal gitu. jadi nggih hendaknya e, dengan baik wow <tuh> kemudian lek <tuh> ditakoni sapa ndek di jopo mboten angsal ngomong aku ngoten tok tapi nyebut jenenge ngoten lek jenengan ndaya nang wong aku suarane kita niku podo ambek wong liya sing ndek jero malah nggih <tuh> sapa iki kok tok mangkel nggih aku aku tok nggih So, misal ini, kemudian, juga ketika kita nyambangi, hendaknya melihat waktu, terutama waktunya orang yang sakit ini. Kalau orang sakit, Niki kira-kira waktu istirahat, nggih cocok diganggu. Kalau kira-kira dia nih waktunya makan, gak? Hendaknya jam berapa? Kayak rumah sakit lawan waktu jenguk sendiri. Yang umumnya, waktu jenguk Niki bukan waktu dia ngombe obat, gaya. bukan waktu dia disuntik, bukan waktu dia nopo ngurus nopo e, niki aduse semisal, gaya. tapi kan jam 10 jam rolas, gaya. atau jam 5 sampai jam e, 6 atau 7 semisal, gaya. Gaya lihat waktu, hendaknya kemudian ketika kita niki e, nopo menjenguk, buat tenang sal suwe-suwe atau sebaiknya sebentar, sebaiknya sebentar kecuali kecuali kalau orang yang kita jenguk niki senang dengan kehadiran kita karena kita niki konco suwe gak ketemu semisal gitu. terus ketika kita sambangi wajah sing asline murung dadi nopo bunga semisal gitu. suweneng nang kita gitu. jadi lorone dia niku koyok gak kero malian gara-gara kehadiran kita kita kate pamit ojo oh, dhisik nggih gitu, semisal lek kaya ngoten enggak apa-apa meskipun sedinoan mboten masalah ngoten kaya anake nggih anake sing ado mboten sak omah nggih lek nyambangi wong tuane wong tuane kan tambah seneng meskipun nggih nyongok dilut ngen melpunang ruang tamu male ngen nyongok nang mana, sing penting krungu suarane nggih seneng disambangi anake suwe nah. atau semisal wonten doktere perawate butuh lama wow kan riban jarang-jarang dokter kan gak iso jarang-jarang dokter nyambangi gk kutu, sering -sering. gak kudu sering-sering lek sering-sering malah dia yang boleh gak. selain itu pokoknya, gk. selain itu kalau kita sendiri gk, nyambangi atau menjenguk orang sakit gk, sebaiknya arang-arang terus wow sebentar betul suwe-suwe <tuh> Apalagi kalau kita lihat kondisi dia ini agak agak parah, sehingga mungkin bingung nemoni kita, yo ya bingung nang loroi. Kan daripada ngoten sebentar kita lihat dongak no mulai. Terus wayat ulahu bil afia. Nah, Kemudian hendaknya, nobo, <coughs> kita min mendoakan dia terus otomatis kan ketika di rumah sakit sebelum mendoakan juga kita Buatkan asal jelalatan delok lorone terus kok delok koyo nopo jenenge buatan mau mem memejamkan mata dari hal-hal yang tidak boleh diketahui orang semisal tentang penyakit tentang kekurangannya ketika dia di rumah sakit ngapunten lek zaman sak mangke kan kadang-kadang cepat-cepat cepat-cepat buatan cepat, delok kondisi juga ini kok perlu diperhatikan nopo tiang sing loron ini gelem di foto nopo ndak nah, tiang sing loro kira-kira jenengan foto tambah susah Nggih. Nggih. sana juga atau keluarga kadang nggih, boten seneng lek sing sakit niki di foto boten apa meneh sing loro boten lho apalagi ngapunten nggih meskipun sing sakit ibu e dhewe Gye. tapi ibu e pas buatan kudungan gye. sebaiknya buatan di foto terus dikirim nang medsos kadang-kadang ibu e ini kok jogo jogo awa e ibu e kudungan bentinten medal emang e ka buka aurat ketika sakit anak teko ada teko moro-moro ibu e di cepret, nyundungo nih. ibu kulo sakit tapi pas ibu e enggak kudungan Lek kepi nyondonga gak apa-apa, kemule ibu e difoto misalkan. Atau nopo lek di rumah sakit wonten alat pendeteksi niku nggih semisal, niku sing difoto. Atau misalkan mek drijine semisal mawon lho niki, maksimal semisal nih, bon sampe lek pas ibu e kudungan terus di sebar-sebar atau pas bapaknya ini ku diganti popok kali perawat misalkan moro kita foto dikirim dikirim nang ngoten lak bahaya ngoten lagi om yang sakit butuh tuh butuh butuh diumbar IP ngoten nah, lagi ya kita pejamkan mata dari hal-hal semacam itu kemudian kalau ke orang sakit tadi hendaknya juga tidak banyak bertanya dengan loroniopo anuisa piro apa menelit yangi loronemen gilek tiangi wes rotok sehat. Lihat yang ini rotok parah. Yus mukul mukul sehat, terus keping tanglet, tanggelet keluarga. Ki bapakmu mu loro apa sih? Ini 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 kan anaknya yang cerita. Anes tiang loroi. Lihat tiang loroi kata cerita. Sih, amba Andi, si ambaan di sini, ingin cerita mana? Ambaan di sini. Kesel tiang loroi. <laughs> Saaken malahan. Lebih baik bertanya ke keluarga. Ini. Ke orang sakitnya sebentar. Nang keluarga suwe saya mahu tanya semisal terus menunjukkan sifat belas kasih ke orang sakit tadi bukan malah menunjukkan sombong nggih lek patah tangan bukan moro-moro tangane kita di ngenek-ngenekno ditunjuk tunjuk iki lho tanganku sehat gaya. boten ngoten lihat kondisi gaya. kemudian semisal wonten malih ulama semisal orang sakit niki butuh apa Nah, ngoten. Foto sesuatu, sebaiknya kita carikan sesuatu tersebut. dia ingin apa, ngoten gitu. Jadi lagi kita katanya bangit yang sakit, semisal membawa membawa sesuatu, kita sesuaikan dengan kondisi orangnya. Lain jenengan kepingin gawak no wong sing loro. Tapi lek like, gak kepingin gawak no wong sing loro, kepin gawak no keluarga sing nungguin, ya gitu. sakerso. Ngoten kan wonten dua pilihan kalau kita niki membawa sesuatu lek mboten damel sing lara nggih sing nungkui wonten jenengan napa wonten tiyang sakit jenengan tukono ayam hamburger dan lain sebagainya padahal jari dokter koyo nggih gak oleh semisal kita tahu wonten lho nggih dokter gak oleh tapi kita bawa ngoten kan nggih gak pantas gawe sakit lebih baik damel sing nungkui wis aku tak nggawa-nggawa gawe sing nunggu i. Sami mawon kan, maksudnya sami-sami berbuat baik. Nah, daripada mboten dipangan, mboten lho daripada tidak tidak nopo termakan oleh yang sakit nih. Mboten yang sakit mboten gelem sego, ya mungkin kita bawakan roti. Kalau kita membawa sesuatu semisal Bawa roti atau bawa nopo yang kemungkinan dia dia konsumsi kemudian hendaknya kita nopo besarkan ah, nopo hatinya pun di tambah di daun no ngoten Terus kita sebutkan pahala orang yang sakit niki besar nggih. Ojo kakean kalau bisa tapi lho nggih. Ojo kakean niku tergantung kondisinya juga. Cuma nggih wow sebaiknya ngoten. Pokok sunnah bagi kita untuk nyambangi tiang sakit terus mendoakan al afiyah, mendoakan dia untuk sembuh. Riwayat untuk Nabi kata, yang terkenal biasa, Allahumma Rabban Nas, Adhibil Bas, Antasyafi, Shifaan Layu Ghadiru Sakoma, misal. Atau tentang riwayat lain, La Baksa Tohur Insya Allah. Atau tentang riwayat lain, itu, allahu Allahumma Rabban, Allahumma Rabbal Arshil Azim, As'aluka, uh, Allahumma, Allahumma as'aluka Allahumma uh, as'alullah al-azim rabbal arsyil azim an yashfiyaka ngoten lho kuwi as'alullah azim rabbal arsyil azim an yashfiyaka niku dikengen maos 7 kali lek niku wonten riwayat maos 7 kali insyaallah lek tiyang niku ajale mboten toto maksud belum dapat ajalnya ngoten belum mati belum wayai mati kalau kita bacakan tujuh kali, teng hadis nggih asallallahu alazim rabbal arsyil azim an yasbiaka niku tiange nggih waras tapi nggih lek saged niru kanjeng nabi kanjeng nabi niku ketika nyambangi tiang sakit nggih keluargae tapi balik maling nggih orang yang boleh kita sentuh nggih niki lek teng riwayate nabi nyambangi keluarga iki ambe kali kira keluarga nabi niki sakit beliau niki menyentuh dengan tangan beliau ke orang sakit tersebut. Kemudian baru berdoa wau. Allahumma rabban nas adzibil bas isfi anta syafi la illa syifa'u. Ngoten. Dadi nggih welas ke yang sakit niki. Kalau orang sakit niki boleh kita sentuh. Lembut tenang kita sentuh ya otomatis kan nggih dari jauh atau kita buat nyambangi nyambangi lewat WA semisal gasing baik meskipun jenengan ngirim stiker nggih jangan hanya ngirim tapi kalian tuh nggak akan kita kirim kambeti woco stiker bukan mau ngirim stiker mawon mau ngirim stiker nggih sih arek cilik mawon sakit kucing aisyolat diurui kalau kita memang ngirim stiker, niat ngirim stiker, niat mendoakan orang yang sakit tadi, kirim stiker plus diwaos. Ngoten, Allahumma shfi. napa tang stiker ini ku biasa ya. Allahumma rabban nas nggih, macam-macam e. Niku kita kirim, terus kita baca. Ngoten. Soale mboten njenengan kete Beda lek njenengan kete kiyam, nggih. Lek njenengan kete kiyam, niat nulis, niat ndongakno memang. Tapi lek like stiker kan mek kirim-kirim-kirim, ngoten doa Nah. Niki Hendaknya kita berdoa untuk si orang yang sakit tadi. Kemudian wonten male tirose, karena dia niki sakit nggih, pompong kita sambangi, ngoten. Pompong kita sambangi niku kita juga ada anjuran juga untuk kita niki bukan hanya mendoakan tapi minta doa dari orang yang sakit tadi wonten satu kali riwayat doa ul marid niku ka doa il malaika doa orang sakit niku koyo malaika tapi nge, ningali, ningali kondisinya yang sakit wow. kalau yang sakit bisa kita ajak komunikasi baru bisa kita minta doa ke orang sakit tadi Bila orang sakit tadi tidak iso kita ajak komunikasi atau tiang ini boten tapek ngerti masalah ngeten maksudnya masalah meminta doa aku butuh doa kok nggak no kan ngoten nah, kadang ngoten tiang gak ngerti lek tiang boten ngerti Nge, gak, gak usah jalu gak popo tapi kalau orangnya niki ngerti kiro kiro atau jenengan kei dudui dongomu iku mandi ayo aku misalkan boten masalah untuk kita minta doa pada orang sakit tersebut <coughs> dengan doa yang pantas kondisi orang yang sakit ini nonton oh yo aku ya anak saat ini lahiran tunggu anu nggak selamat yo pantas tasian yeah. nah, lebotan pantas misal nopo posting hubungannya ambek loroy wonge misal ningali ningali pokoknya tapi sunnah bagi kita untuk minta doa wis tuh anu aku di sepuro ambek Allah misal kaya. Dunga aku panjang umur, kon yong muka muka panjang umur, semisal dan lain sebagainya. Kita doakan orang sakit tadi sembuh. Kalau memang kiro kiro dia urip, lek kiro kiro mboten urip, karena kita tahu penyakitnya sangat parah. Niku batin wawasiatin. Kita nopo sukakan dia, kita senangkan dia, untuk bertaubat dan kita beri wasiat. Hmm. Maksudnya untuk agar dia niki berwasiat, hmm. terutama berwasiat, enggak? berwasiat yang baik. Hmm. wasiat kan gembok tenang ya. Kalau kita niki nobo, wasiat niku tapi wasiat kepingin ditangisi pas mati misal mohon suami istri suami istri saking seneng nang bojo ini moro ngomong kok ben lek aku mati tangi sono lo yo ya? mosok gak kon tangi si nah, kaya ngoten iki mboten angsal ngoten sing apik ben lek aku mati ojo ditangi si yo ya? dongakno ae ngoten soal napa semisal ada orang niki wasiat agar keluarganya ini menangisi dirinya nggih jerit-jerit kematiannya dan lain sebagainya kale malaikat isa di kepuk kali, e, napa mitrakah napa nggih alat pemukul setiap kali jerit sakitah noten lho nggih niki kalu wasiat nggih wasiat aku mati tangisono terus keluarganya nangis temenan noten lho niki malah disekso noten Tapi kalau kita wasiat ke keluarga kita, nggih wasiat sing api. Misal wasiat harta, oh iya aku tuh harta sak ini, sak, mene, sak mene. sebagian kayak nonang masjid, misal. Aku duwe utang, gue nang si fulan, utangku sakmini, tak tulis di kertas, saksi noiki, bukti nih, misal. Kertasnya tak dekat nih sor bantal, misal. Oh, iki wasiatku, <tuh> Kalau berhubungan dengan harta, yang pasti kalau wasiat berhubungan dengan harta tidak boleh lebih dari sepertiga. Maksudnya ketika misalkan kita niki punya uang satu miliar, kemudian kita niki wasiat uh, uang satu miliar saya seluruhnya saya investasikan ke Masjid Al-Kautsar. Nonton, semisal, niku kalau dia orang pas sakit, bau meninggal niku malah haram dia wasiat semacam itu angsal wasiat hanya sepertiga sak miliar berarti telung juta Oh, telung juta yang saya miliki saya berikan ke masjid niku pun mungkin dikurangi teko utangi dan lain sebagainya yang berhubungan dengan pengurusan jenazahnya <tuh> jadi wasiat tidak boleh lebih dari sepertiga apalagi kalau ada indikasi Si orang yang mau meninggal niki mau menghalangi ahli waris dapat warisan, tenang sal. maka kan kan orang niki sak, nopo, sak pintar-pinterewonge, sa sak api-api akale -api e tetep buat tenang sal dia mendahului hukumnya Allah atau melanggar aturan Allah, terutama misalkan dalam hal warisan. Niki kan hubungannya kali wasiat, nge. Nah, kita tahu sendiri warisan dalam Islam niku tidak semuanya rata. Oke. Anak lanang, anak wedok gak kira rata pun teng Islam. Anak lanang angsal loro, wedok mek siji. Satu bagian Kalau gitu. laki-laki dua bagian. Kalau semisal kita niki punya anak kayak ngoten Kita pun tidak boleh berwasiat kalau aku mati warisanku bagian rata ya. Nah, niku pada dasarnya juga tidak diperbolehkan Wes wasiat boleh aku mati bagian warisanku sesuai dengan syariat Islam lebih sayang mari dibagi sesuai syariat Islam sak karepe anak-anake ya wis aku untuk sak mene Saat nombakku wis tak kei sebagianku sebagian sak tapi mantun dibagi sesuai syariat Islam karena masalah warisan kan kayak kadang wonten tiang niku nopo ngeroso kaya nabi napi ngoten padahal apapun yang ditetapkan Allah niku pasti baik yang paling adil nggih apa yang sudah ditetapkan oleh Allah termasuk dalam warisan jadinya orang sakit nggih kemungkinan akan mati nggih dianjurkan tobat dianjurkan juga wasiat yang baik ngoten wasiat yang baik <tuh> wasiat niki yang dimaksud wasiat yang berhubungan dengan harta atau wasiat yang berhubungan dengan kebaikan uh, keluarganya semisal boleh aku mati ojo lali nyambung abe dulur dulurmu iki ojo lali nyambung ambek konco koncoku semisal nggih. semisal bapak wasiat ngoten teng yuga Yuhane semisal <tuh> dan wasiat-wasiat lain yang bukan haram. Peniru <tuh> cerita-cerita sebagian, karena kan nonton beberapa cerita ada orang niku maksiate kuat Kemudian karena dia merasa dosanya sangat banyak, kemudian dia wasiat ke anaknya kalau saya meninggal nanti bakar jasad saya, sehingga gak onok bentuke terus kongkon buah nang laut karena ngeroso dusone wakeh ngoten lho kaya. terus lek teng cerita ini niku akhire dosa itu tapi bagi kita mboten nang sal niru ngoten niku jelas wasiat yang tidak benar ngoten wasiat yang tidak boleh dilaksanakan bahkan oleh anake ngoten lho nggih tiyang kate mati aku nggak wasiat lek aku mati tukokno kok no homer, lho ono luar kuburan ku. Nggih anake nangsal nuruti <tentuk> Karena maksiat. Lah <tentuk> masa bapake maksiat dituruti. Muga-muga bapake di bukan malah nuruti eleke. Kayak wau lho, wasiat nangis kan nggih gak boleh dituruti. Ngoten. <tentuk> Terus niki tasih wonten hubungane kaliyan sakit nggih. terusane niki wayusinul marid dhannahu billah orang sakit harus banyak husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala kinten-kinten niki riyen nggih sing saged kula sampeaken apa wonten sing tanglet kemudian nggih mugi-mugi saged manfaat barokah nggih mugi-mugi kita-kita yang masih hidup niki di diparingi Uh, panjang umur si hawal afyan khususnya panjang umur fi ta'atillah wa ta rasulihi gaya. dan orang-orang tua kita yang sudah meninggal gaya. ataupun kerabat kita gaya, tetangga kita uh, tetangga masjid meriki muki mungkin muki-muki diampuni, dirahmati dijembarakan kuburannya gaya, dipadangakan ya, masuk surga sama-sama dengan kita nantinya gitu, kepanggil kali Rasulullah SAW Alaihi Wasallam dan dijauhkan dari api neraka gitu. dan mungkin-mungkin orang yang sakit di antara kita atau keluarga kita diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu Wa Taala si afiyah sehat prima gitu, sakit ibadah tambah saing gitu. Dan mungkin mugi kita diampuni semuanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ala hadzinni wa kullin yatin sholihadin al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iya, karena. Sampun ngaten. Ampunten, warahmatullahi wabarakatuh.